one that's rapping on my. Halo, berjumpa kembali bersama kami OP Nusantara. Selamat pagi, karena di sini masih pagi. Oke, berjumpa lagi. Kali ini saya akan berbagi bagaimana caranya top up UC PUBG Mobile ya. Sebelumnya saya buka dulu game PUBG yang saya punya nih ya. Nah, saya rencana mau top up sebesar 10.000. Biasanya saya top up itu langsung aja ya. Untuk kali ini menggunakan pulsa. Pulsa yang saya gunakan Axis. Oke, kita buka PUBG-nya. Pertama-tama kita tunggu. Sebentar. Agak lama ya. Mungkin sinyalnya atau apa ini. Oke, masuk. Loading ya. Oke. Top up yang saya punyai sebelumnya itu apa sih fungsinya? Dia itu untuk pembelian di pasar daripada PUBG ya. Pasar PUBG itu semacam ini ya. Tuh, semacam peti. Ada yang 1080 untuk membuka 10 kali. Oke, ya. Ada yang 600. Top up yang saya punyai sebelumnya kayak gini untuk langsung beli. Itu apa sih fungsinya? Dia itu untuk memakai waktu ini ya. Pasar ada yang permanen dari PUBG ya. Nah, oke, lanjut PUBG itu bagaimana cara top up-nya setelah ini kita ya. Buka tuh semacam ini ya. Nanti persiapkan verifikasi juga. Ada yang 1080 kita ke Chrome 10 kali. Di sini kita ya. Tulis sebelumnya ada yang 600 langsung kita searching dulu soda shop isinya. Oke, soda shop memakai waktu ini atas ya. Ada yang klik permanen juga nih yang nah di sini kita yang mau kita top up itu game apa, bagaimana di sini banyak ya game-gamenya kayak Free Fire atau Mobile Legends ya. Yang nah, kita mau top up itu Battleground atau membeli game PUBG dengan game cara PUBG Mobile. Oke, kita klik, klik mobile plus yang di atas pada lambang dolar. Nah, ini sebelumnya saya pernah top up di sini ya. Kalau misalnya pemirsa, kalau misalnya ada yang menggunakan login Facebook via pulsa langsung di Play Store, game yang kita gunakan menggunakan Facebook atau 60 ya, yang 60 Twitter atau dan yang lainnya ya. Di sini yang biasa saya jadi, top up setelah kita masuk, menggunakan ID ya, ID karakter ya. Di sini ada nah ID karakter ya. Pembayaran ya. Metodenya itu dengan menggunakan ID karakter ini kita buka game yang mau kita top up ya. Dari game PUBG di sini ya. Sudah settingannya kalau misalnya belum setting itu harus ya. Terus sebelumnya setelah ini kan ini lebih cepat ya, pembayaran 14.000 karena saya punyanya 10.000. Ini enggak bakal bisa ya. Di sini enggak bakal bisa tuh. Tapi kalau untuk misalnya ada 14.000 menggunakan metode Excel atau Axis, itu di sini langsung ya. Langsung masuk ke ini ya. Nah, pembelian karena di sini gagal pembeliannya. Terus selain itu juga kita tunggu sebentar lagi kurang kita akan melihat atau membuka ya, ID game selanjutnya kita yang mau kita top up pada Mobile Legends lupa maaf
masuk pada ke PUBG Soda Shop Mobile. Soda Shop kita masuk ke di sini nih ya. Nanti persiapan verifikasi juga. Tunggu sebentar. Oke, okay. Ya, kita ya, ke Chrome ya. Di sini kita tulis sebelumnya. Oke. Okay. Kita langsung saja kita klik profile Soda Shop yang pojok ya. Kanan ya. Oke, okay. Soda Shop. Oke. Okay. Kita.com di sini paling atas. ID di sini kita klik nama. Nah, di sini kita yang mau kita top up itu game apa? Langsung copy aja. Di sini banyak ya game-gamenya ya kayak nah, disalin setelah Free Fire kita atau Mobile Legends. Kita masuk ke Soda Shop yang tadi. Yang kita mau top up itu Battleground atau masuk ke Soda Shop langsung ya, kita mobile. Tempel. Oke, okay, kita klik mobile. Paste di sini. Nah, langsung ini klik masuk. Sebelumnya karena saya pernah top up di sini bahasa Indonesia ya. Kalau misalnya belum ada yang menggunakan ada pilihan ya Facebook kita menggunakan Indonesia harus kita itu bagaimana dan di sini ada yang menggunakan menggunakan Facebook atau ATM banking Alfamart atau dan yang lainnya ya pin obat dan lainnya di sini yang biasa saya top up itu menggunakan ID ya ID karakter setelah itu nah ID karakter harga dan jumlah user nih ya. ID karakter ini kita buka game yang mau kita top up dari game PUBG di sini ya. 250.000 dan yang lainnya gitu. Oke. Okay. Ini lebih cepat ya. Selesai. Kita pilih jumlah UC dan harganya. Baru kita klik selanjutnya totalnya itu 10.000 ya Battleground. Oke, okay, langsung biasanya kita masukkan nomor telepon. Nah, sebelumnya saya sudah pernah top up ya. Jadi di sini ada riwayat nih ya. Oke, okay, kita masuk ke nomor telepon langsung. Maaf ya. Oke, okay, kita desktop tunggu dulu. Sebentar lupa. Lagi. Nah, kita akan melihat atau membuka okay, ini ID nomor game telepon yang mau kita top up pada ya, Mobile Legends. Lupa pembayarannya pada 0838 Mobile. Nanti okay, dia akan meminta verifikasi biasanya itu 3 digit. Agak lelet ya. Oke okay, ya, kita klik selanjutnya. Dia akan meminta okay, verifikasi atau konfirmasi. Kita langsung saja klik profile yang pojok ya, kanan ya. SMS-nya okay, apakah ada di sini ada 3 apa-apa. ID di sini. Oke, okay, di sini nama belum ada yang di atas. Oke, okay, kita klik belum langsung ada, copy ya? Aja langsung kita copy. Nah di sini oh di sini sudah ada nih ya salin, kita tuh, adanya 950 di paling bawah masuk ke 950 langsung kita tempel atau kita paste di sini kita konfirmasi sudah langsung klik setelah masuk itu, karena di sini udah pilihan bahasa Indonesia ya. Kalau misalnya okay, belum di sini nih harus ada pilihan ya kita nah, sudah kita Indonesia harus kita pilih Indonesia. Dan di sini ada yang menggunakan apakah yang 9 ATM banking Alfamart Rajin Pin Obat dan lainnya ya. 98 UC tadi apakah ya, menambah yang tadinya 98 di sini harga okay, dan jumlah UC nih ya. Tuh jumlah UC mau 10.000 20 UC 30.000 150 250 UC 50.000 dan yang lainnya gitu. Oke okay. Setelah selesai kita pilih jumlah UC dan harganya baru kita klik selanjutnya totalnya itu 10.000 ya Battleground. Oke langsung biasanya kita masukkan nomor telepon. Nah sebelumnya saya sudah, oke, rekan-rekan, sudah pernah top sebelumnya up ya. Jadi di sini ada top riwayat menggunakan Soda Shop. Oke itu kita masukkan nomor telepon lebih langsung. Maaf ya ribet ya kita desktopkan tapi dulu. Lupa enggak nah, terlalu ribet juga ini. Dan cepat prosesnya okay, ini kita nomor lihat telepon UC yang tadinya 98 yang untuk verifikasi di sini ya, nanti untuk akan pembayarannya ya. Jadi berapa itu 13278 pokoknya kita lihat aja ya nih nanti dan dia akan meminta verifikasi 50 jadi biasanya itu 51 itu 3 ya, digit UC kita okay, kita klik lanjutnya. Nah sebelumnya kan saya sudah pembelian total pembelian verifikasi atau konfirmasi ya, dari para nomor tersebut kita boleh kotak akan di SMS ya hasil ya
jumlahnya SMS-nya itu 120. Ada 3. Enggak dapat bonus saya di season. Oke, di sini ini belum ada. Dapat bonusnya ya helm sama baju belum yang ada, saya ya pakai ini. Tuh. Oh, di sini sudah ada. Oke, nih ya. Lumayan keren kan? Tuh, adanya 950 di paling bawah. Ya. Tuh. 9. Jadi usai kita 950. Oke, kita klik 951. Ya, oke, sekian masih sudah. Setelah itu sharing atau pembelian bukan tutorial ya, ini ya. Oke, kita sharing mengenai selesai bagaimana top up dari kita sudah top up PUBG Mobile. Apakah yang terima kasih 9... salam OP Nusantara. Jangan lupa like dan subscribe-nya. 98 like, UC tadi apakah menambah? Oke. Okay.